Assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi di video aku. Nah ini ceritanya aku lagi mau belanja ke pasar. Ini aku ambil budget dulu untuk belanja mingguannya. Nah kali ini aku belanjanya ditemenin sama adik aku ya. Nih aku diboncengin. Aku tuh kan paling mager banget ya, bonceng-membonceng gitu. Nah oke, ini kita udah nyampe di pasar tempat biasanya aku belanja ya, di pasar Ampera. Sore-sore gitu. Cuman ini kayaknya agak keawalan gitu sih, jadi masih pada banyak yang kosong tuh tempat orang jual-jual ikannya. Ini tuh ada di angka di samping aku. Mulut aku dicolok-colokin, maaf ya guys. Soalnya ini udah mepet banget, gak ada waktu buat ngedit lagi. Oke, ini udah nyampe. Nah, ini kita lagi lihat-lihat. Tapi beneran deh, ini masih kosong banget tempatnya. Ini tuh masih 2:30. Jadi emang keawalan banget. Tuh, udangnya baru dikeluarin, segar-segar banget. Nanti aku mau beli udang juga. Ini tuh rencananya cuma mau beli sayur-sayuran gitu, katanya adik aku. Iya, makasih. Ini tuh adik aku katanya kepengen makan sayur asem, terus ikan asin, nyambel, tempe goreng, gitu-gitu ya. Cuman kan karena aku tuh kalau udah ke pasar itu kan pasti sayang banget gitu kalau nggak beli ikan-ikanan. Nah jadi nanti aku beli ikan yang ada aja lah gitu. Nah ini beli bahan-bahan buat sayur asem, beli satuan aja kayak gini. Soalnya kalau beli yang paketan pun seuprit, tapi harganya juga lumayan mahal gitu. Kalau di sini tuh nggak kayak temen-temen ya, biasanya tuh aku ngelihat kalau beli paketan sayur asem tuh murah-murah banget. Nah terus ini aku beli udang juga, beli ikan nila juga tadi, sama beli apa lagi ya, itu aja sih kayaknya ya, sama ikan asin. Nah terus ini udah nyampe rumah dan alhamdulillah ini masih ada sisaan belanja. Tadi aku bawa 200.000, ini masih nyisa 53.000. Alhamdulillah sih ini masih bisa ngontrol ya kalau diturut-turutin sih. Kalau aku tuh mager banget ya masak-masak gitu kalau pas lagi rame kayak gini. Cuman Om Raka, adik aku tuh udah masak aja katanya, numis sayur atau apalah gitu yang ada aja gitu, jangan kebanyakan jajan di luar katanya gitu. Itu cuman kalau sekali-sekali gitu aku bawa untuk makan-makan di luar. Nah kalau aku sih seneng-seneng aja ya, yang penting tuh ditemenin gitu masaknya atau beberesnya. Nah oke, ini udah nyampe rumah. Ini seperti biasa aku tuh kan nggak bisa banget ya kalau mau masak, itu dapurnya masih berantakan kayak gini. Dan yaudah ini aku beresin aja dulu. Nah Om Raka tuh pokoknya dia tuh spesialis main sama cucu-cucunya, jagain cucunya gitu ya. Jadi kalau urusan beres-memberes terus masak itu tetap aku sih dibantuin sama adik aku tuh. Nah kalau aku masalah beberes gini tuh aduh gercep banget ya teman-teman, satset gitu loh. Yang penting tuh nggak direcokin sama anak-anak gitu nggak sih ya teman-teman. Kadang tuh kan kita yang bikin lama itu sambil-sambil gitu kan, sambil ngasuh anak, sambil ngasih makan lah inilah itu gitu ya, padahal kalau untuk beberesnya sendiri tuh nggak lama kok gitu kan. Nah oke, ini aku cuci piring dulu sedikit. Nah habis itu baru deh lanjut kita masak. Nah ini adik aku yang potong-potongin dulu semuanya. Ya beginilah pokoknya aktivitas kita kemarin ya, masak sama-sama, ke pasar, nanti nonton sama-sama gitu. Aduh seru banget lah pokoknya ya, rame di rumah. Cuman kalau sekarang ini rumah aku udah sepi lagi teman-teman, sedih banget. Soalnya mereka udah pada pulang, udah pada balik lagi. Aku tuh nahan-nahan rencana sampai hari Minggu gitu kan, cuman ternyata adik aku yang bungsu tuh ada acara perpisahan sekolahnya gitu. Jadi ya udah mau nggak mau pada ikutan pulang semuanya. Soalnya dia tuh masih SMP kan, jadi semuanya masih harus serba Om Raka gitu. Jadi gitu deh. Oke, ini aku lagi cuci-cuci ikan nila. Tadi aku beli ikan nila 3 ekor gitu.
Cuman ternyata Om Maraka tuh gak suka ikan nila ya teman-teman. Aku tuh lupa ini tuh mau aku olah ikan asam pedas gitu. Kan enak ya. Cuman karena dia gak suka nila, jadi ya udahlah nanti-nanti aja aku olahnya. Tadi aku juga sekalian belanja-belanja sih buat ini ya, buat MPASI di Angka juga, buat anak-anak juga lah. Beli cabai juga tadi. Ini aku beli 10.000. Aku kirain sedikit ya. Tapi aku lupa sih tadi berapa harga cabe. Terus ini aku potong-potongin tempenya. Nah, terus ini aku mau chopper aja bumbu buat sayur asamnya. Itu ada bawang merah, bawang putih, cabe merah. Terus ini lupa kasih kemiri juga dan terasi bakar. Nah ya pokoknya kalau udah Om Maraka adik aku tuh pasti nggak bisa jauh dari terasi teman-teman. Sedangkan aku tuh di rumah pun nggak nyetok terasi ya, karena emang nggak pernah, jarang banget gitu masak-masak tuh pakai terasi. Nggak tahu deh, aku tuh suka makannya kalau ada terasinya, cuman aku tuh males gitu ngolahnya. Nah kalau aku kan sama suami seperti biasa ya, bisa-bisa aja gitu makan masakan orang tuh, bisa-bisa aja, yang penting enak gitu lah. Nah terus ini aku tambahin aja bumbu ini ya, bumbu racik gitu, sayur asem, terus tinggal tambah-tambahin garam, gula dan lain-lain. Aduh ini tuh enak banget. Aku tuh suka sayur asem tapi entah kenapa aku mager banget, dan lagi kan bahan-bahannya juga lumayan ya sayur asem tuh. Nah makanya jarang aku bikin. Kalaupun bikin aku tuh paling bahannya ya cuma kacang panjang, labu sama jagung, udah gitu aja. Karena aku juga enggak makan melinjo, daun melinjonya gitu. Ada enggak sih teman-teman yang suka sayur asem tapi enggak suka daun melinjonya? Apalagi melinjo aku enggak makan. Jadi cuma suka sayur asemnya, kuahnya aja gitu asem. Terus ini tadi ya aku goreng ayam buat anak-anak. Itu masih ada sisaan ayam ungkep yang kemarin, itu aku goreng tepung aja pakai tepung bumbu serbaguna. Dan yang terakhir goreng ikan asin. Nah ini sayur asamnya juga udah jadi. Aduh ini enak banget sih makan pakai nasi hangat ya, pakai sambal, pakai ikan asin. Nah ini anak-anak juga udah pada makan tadi. Nah ini ikan asin biawan kalau di sini bilangnya, kalau kemarin itu ikan asin peda ya atau gembung. Oke lanjut nih teman-teman, aku mau beres-beres, sekalian juga mau beres-beres rumah, soalnya berantakan banget nih rumahnya. Dan ini dapur dulu aku beresin. Kalau adik aku Maraka ini lagi bantuin mandiin anak-anak ya, jadi aku urusan beres-beres aja. Soalnya kalau aku yang beres-beres tuh kan jadinya cepet ya, karena udah hafal gitu. Kalau teman-teman gimana nih aktivitasnya hari ini, lancar atau enggak? Semoga selalu diberi semangat ya. Soalnya aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga itu enggak ada habisnya. Dan itu-itu aja ya, berulang-ulang gitu. Kemarin aku jadi lebih sering beberes rumah gitu ya, karena ya maklumlah ya lagi rame. Kalau aku tuh tipe yang berantakan itu enggak masalah ya teman-teman, karena kan anak-anak lagi pada main aktif-aktifnya, kecuali anak-anak pada tidur gitu kan. Nah tapi kalau udah rumah kotor kayak berpasir gitu-gitu aku paling enggak betah deh. Jadi suka refleks gitu ambil sapu untuk nyapu gitu. Untungnya mereka tuh pada paham lah ya dengan aku, jadi ya udah gitu aku leluasa aja buat nyapu-nyapu, sering-sering nyapu gitu. Nah oke, sedikit lagi ini tinggal nyapu, habis itu aku mau ngepel juga, soalnya ini lalat udah pada berdatangan ya karena cium bau terasi kayaknya. Habis itu aku lanjut lagi ke bagian depan. Teman-teman ini tuh lagi hujan deras, jadi kayaknya nggak aku terusin voice overnya, berisik banget aku ini sambil teriak-teriak gitu. Takutnya jadi gak kedengaran. Teman-teman tonton terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram aku kalau yang mau lihat dekor-dekor rumah ala aku, atau di sana biasa aku share Q&A gitu-gitu ya kalau di Instagram biasanya. Nah sampai jumpa di video aku selanjutnya, pokoknya nantikan video aku berikutnya.
Dan buat teman-teman yang baru gabung nih, salam kenal ya. Dan mohon maaf juga buat komen teman-teman yang di video sebelumnya belum sempat aku balas. Nanti insya Allah kalau ada waktunya aku balas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you soon. If I can lay down beside you.